kan Mbak Ola kan dulu belajar. Nggih. Sekarang sudah menjadi ustazah dan punya murid. Apa kesan-kesannya Mbak Ola ini? Rasanya gimana? Alhamdulillah senang bisa belajar sama teman-teman. Jadi dulu kan sendiri. Sekarang alhamdulillah bisa teman-teman bisa bergabung sama saya. Muridnya berapa Mbak Ola yang? Alhamdulillah 4, Pak. Ada 4. Rumahnya mana aja murid-muridnya? Rumahnya ada yang Suruh, Getasan, Banyu Putih sama Canden. Terima kasih Mbak Ola.